Ayo mengenal pakaian laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli-solihah? Mudah-mudahan anak soli dan solihah yang ada di rumah selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pakaian laki-laki. Kemarin anak soli sudah belajar tentang aurat. Nah, anak soli tahu aurat laki-laki yaitu batasnya dari pusar sampai lutut. Nah, untuk sekarang kita akan belajar pakaian laki-laki itu ada apa saja ya Ustazah Leli? Yang pertama ada celana, ada hem, ada kaos, dan topi. Untuk kegiatan hari ini ada apa saja ya? Yang pertama, anak soleh akan mengkancingkan kancing baju. Yang kedua, anak soleh mau melipat baju. Anak-anak, kegiatan hari ini kalian akan belajar mengancingkan kancing baju ya. Caranya kita masukkan kancingnya ke lubang ini. Nah, begini anak soleh. Setelah itu, kalian akan belajar melipat baju. Caranya dibalik dulu. Kemudian kita lipat dari arah depan. Kemudian lengannya. Kemudian satunya lagi dilipat kira-kira sama. Kemudian lengannya juga dilipat lagi. Setelah itu kita lipat lagi begini. Nah, alhamdulillah selesai melipatnya. Selamat mencoba. Yang ketiga, membedakan besar kecil baju. Nah, begitu ya anak soleh. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.